yang terbaik itu yang serintil itu. Sing serintil sing terbaik terbaik itu nganu di dunia. Iya. Nah, yang namanya namanya tembakau serintil itu. Kalau tembakau serintil itu belum tentu di mana-mana ada. Cuma di Temanggung. Temanggung itu wilayah Losari yang terbaik itu. Nah, itu masalahnya itu tanahnya itu yang terbaik itu di sini. Nah, di Jawa itu kalau akan mau tanam itu pakai jenang merah putih. Dua piring. Okay. Atau sekar wangi. Atau menyan sing ada Jawa tuh. Okay. Jawa. Itu kali ikan laut yang segini yang kecil-kecil itu dibakar. Nah, kalau saya sebelum tanam itu minta perlindungan kepada Gusti Yang Maha Agung. Yeah. Supaya tanamnya itu bisa menjadi baik. Seandainya akan mau mulai petik itu selamatan kalau saya. Oh, baru mau mulai petik selamatan. Bikin tumpeng juga. Iya. Oh, nggih. Okay. Sesudah panen itu selamatan menurut saya, tapi nak lainnya enggak, kurang tahu. Itu kan masa tradisi juga, Pak. Ya, tradisi. Sebagai apa, Pak, bentuk ucapan syukur? Ah, syukur apa? Itu. Syukur karena? Karena sudah selesai masa tanam atau masa panen. Itu. Tradisi itu memberikan cerminan terhadap proses, bagian dari proses menanam, karena di dalamnya tradisi itu nomor satu. Ada tradisi mesti dibacakan doa-doa supaya aman, tanamannya tumbuh subur, tidak ada hambatan-hambatan. Yang kedua, tradisi juga tercermin di dalam cara para petani memelihara secara rutin, mulai dari pembibitan sampai proses penanaman sampai pemeliharaan sampai pada memanen. Dan kemudian ketika tembakau dipanen dan dirajang, dipotong-potong menjadi bentuk tembakau yang kita kenal, tetapi itu masih basah, itu memerlukan tradisi yang lain, dijemur dan nanti ada doa-doa supaya nanti di pasar laku dengan baik. Dan tidak boleh ada orang-orang yang nanti memegang-megang bako mereka, karena itu ada suatu yang dianggap larangan. Proses produksi bako dari pembibitan sampai panen sampai menjual itu keseluruhannya dilingkupi, dibingkai oleh sesuatu yang namanya kebudayaan petani. Tadi kebudayaan itu unsurnya ada mitologi, ada tradisi, ada cara pandang, ada sejarah lokal, ada sikap dan tingkah laku. Keseluruhan itu namanya bingkai kebudayaan dalam arti yang lebih luas. Dan kebudayaan menentukan proses produksi tembakau.